Maaf ya. Ya, mimpi. Cinta tuh apaan ya? Loh, kok gue di sini? Loh, kamu kan yang kok bisa? Hah, nanya nih, apa sih cinta? Oke, Dozel, meskipun cinta bisa dimengerti dari berbagai sudut pandang, mulai dari kebutuhan kita untuk bertahan hidup hingga tafsiran para filsuf, tapi dalam bidang neuroscience, cinta itu terbentuk karena adanya zat kimia yang dalam tanda kutip membanjiri otak kita. Saat sedang menyukai orang lain, sebuah bagian otak kita yang bernama hipotalamus aktif memproduksi lebih banyak hormon oksitosin, yaitu hormon yang membuat perasaan stres berkurang. Serta selain itu juga diproduksi hormon vasopresin, sebuah hormon yang mengatur tekanan darah kita. Kedua hormon ini kemudian mengalir dalam sirkulasi otak dan dalam tanda kutip merangsang hipotalamus untuk aktif memproduksi dopamin, sebuah senyawa yang dapat membuat pikiran kita tidak bisa lepas dari orang yang kita suka dan yang akhirnya juga membuat seakan dunia hanya milik berdua saja. Tapi kenapa kalau diputusin cinta jadi sedih? Kita menjadi sedih kalau diputusin karena adanya konflik dalam otak kita. Meskipun sebuah hubungan telah berakhir, otak kita terus aktif memproduksi senyawa dopamin yang membuat kita terus termotivasi untuk tidak lepas dari orang yang kita sukai. Di sisi lain, bagian otak kita yang bernama orbital frontal cortex yang mengatur emosi dan kontrol diri kita ikut teraktifkan dan berusaha mengambil kontrol otak kita untuk melupakannya. Akibatnya, terjadi konflik di otak kita di mana di satu sisi kita ingin melupakan orang yang kita sukai, tetapi di sisi lain kita tidak bisa melupakannya karena terus adanya motivasi dalam otak kita. Dan tentu saja itu semua berujung menjadi kesedihan. Oh gitu toh. Menariknya, cinta buta seperti yang sering kita dengar adalah hal yang nyata. Saat berbagai zat kimia dalam tanda kutip membanjiri otak kita, jalur neural negatif yang menghubungkan nukleus accumbens menuju amigdala dalam otak kita menjadi ternonaktifkan. Padahal, jalur neural inilah yang membuat kita biasanya dapat menilai buruknya sesuatu, seperti misalnya menilai rasa bakso yang tidak enak. Hal inilah yang kemudian membuat kita tidak pernah menilai buruk orang yang kita suka atau biasa disebut sebagai cinta buta. Wah, lu ngerti banget soal cinta. Tapi kok lu juga masih jomblo? Alright, please like and share video ini dan subscribe ke Kok Bisa dan channelnya Edozel. Terima kasih nonton. Thank you for being here. XOXO.